Halo guys, kembali lagi dengan Rivi Gadget. Kali ini Rivi Gadget akan melakukan sebuah unboxing mikrofon di mana harga mikrofon ini harganya 200 ribuan loh guys. Apakah mikrofon itu? Yaitu Boya VM01. Jadi mikrofon ini sangat cocok buat kalian menggunakan vlog di mana dia juga ini adalah mix shotgun dengan harga yang cukup terjangkau. Apabila kalian punya budget yang terbatas, kalian bisa beli mikrofon ini. Tapi sebelum kita mengetahui untuk lebih dalam mengenai mikrofon ini, kita akan melakukan unboxing terhadap Boya VM01 apa saja yang ada di dalam kotaknya ini. Dan nanti kita akan buatkan video tersendiri mengenai review dari Boya VM01 ini sehingga kalian bisa mengetahui kualitas dari suara Boya VM01 ini dengan lebih baik lagi. Oke guys, yuk langsung saja kita lakukan unboxing terhadap Boya VM01. So, hello guys, ini dia adalah Boya VM01. Jadi ini adalah mikrofon directional video condenser microphone. Jadi ini adalah mikrofon tipe shotgun. Jadi ini adalah garansi resmi dengan harga 200 ribuan. Kita akan lihat dulu kotaknya seperti apa. Jadi ini ada tampilannya, sebelah bawahnya seperti ini, Boya Pro Audio Series dia tulisannya. Terus Boya VM01, terus di sini Boya Audio Equipment bla bla bla. Kemudian di bagian belakangnya ini ada tulisannya nih. Jadi dia ada directional condenser, terus kemudian dia ada baterainya pakai AAA ya, jadi 1,5 volt AAA baterai. Terus dia desain untuk DSLR, camcorder atau video kamera. Terus ini adalah dia pakai 3,5 mm mini jack output, terus kemudian ada shock mount-nya, ada dead cat-nya juga. Bahkan dengan harga 200 ribuan kalian sudah dapat yang dead cat juga. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan seri Boya yang dia seperti Rode Video Micro, itu harganya kurang lebih 400 ribu, 300 ribuan lebih lah. Nah ini dengan harga 200 ribuan kalian bisa dapat mikrofon yang kayaknya juga cukup komplit. Yuk langsung kita buka yuk kotaknya. Isi kotaknya ini seperti apa sih? Wow. Jadi ini adalah tampilan isi kotaknya. Jadi kita ada buku manualnya, manual booknya. Terus kemudian di sini itu ada dead cat-nya. Kalian bisa lihat di sini itu dead cat-nya. Lumayan oke sih, kalau lihat dari sini sih lumayan oke bahannya. Terus di sini mikrofonnya, kita dapat mikrofonnya seperti ini. Mikrofonnya tampak depannya, terus kemudian tampak belakangnya seperti apa. Terus di sini ini ada, oh ini untuk tempat baterainya, jadi dia AAA. Kalau misalnya kalian lihat ini AAA 1,5 volt, jadi cukup menggunakan baterai satu. Nah terus di sini ada tombol on off-nya, jadi kalian bisa lihat di sini tombol on off-nya. Shock mount-nya, terus di sini kita dapat tempatnya, jadi dapat bungkusnya. Udah nggak ada apa-apa lagi di kotaknya, udah ini udah bersih. Jadi kurang lebih sih seperti itu untuk tampilan fisiknya. Jadi ini adalah shotgun microphone yang kalian bisanya kalian juga dapatkan dengan harga 200 ribuan kalian sudah bisa dapat shotgun microphone yang cukup oke sih. Ini juga ini bahannya lentur sih bawahnya, jadi ini shock mount-nya juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu meyakinkan juga sih, tapi lumayan oke sih. Ini karet, terus ininya juga lumayan oke materialnya, ini plastik. Terus di sini dead cat-nya bisa dipasang, kalian bisa lihat. Jadi sorry, ini dead cat-nya di mana ya, ini lubangnya. Jadi lumayan sih kalau dipasangin dead cat, jadi modelnya seperti ini. Tapi dia nggak terlalu rapat ya kayaknya. Iya nggak terlalu rapat. Jadi ya sekedar dead cat-nya ada aja lah. Nah mungkin kalau misalnya kalian gunakan vlog juga lumayan sih. Lebih baik sih gunain yang ini. Sorry suaranya ganggu ya karena ada ini. Cuma nanti kita akan tes untuk bagaimana sih kemampuannya untuk vlog. Kemudian juga apakah oke nggak sih dengan harga kurang lebih 250.000 dibandingkan kalau misalnya kalian bisa tambah budget lagi yang kayak Rode Video Micro atau misalnya Boya yang seri seperti Rode Video Micro, cuma saya nggak hafal yang tanpa baterai, tapi ini harus pakai baterai ya guys, cuma ya ada plus minusnya sendiri. Oke guys, sekian video unboxing dari Boya VM01. Jadi jangan lupa di like, di komen. Jadi kalian bisa komen kalian menurut kalian bagaimana penampilannya. Dan kalian boleh subscribe channel ini dan nantikan video review lengkapnya di channel ini juga. Jadi aktifkan tombol lonceng ketika kalian subscribe channel ini sehingga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari Rivi Gadget. Oke guys, see you di next video. Bye-bye.